Kali ini kita akan mempelajari bagaimana melakukan penjualan melalui kasir dengan menggunakan kartu debit. Untuk melakukan penjualan, kita pilih menu penjualan. Lalu kita pilih menu penjualan kasir. Iya, setelah tampilan seperti ini, kita pilih tambah untuk melakukan penjualan baru. Lalu kita pilih produknya, yaitu kita misalkan ya FNT, Panta ya. Panta, kita enter. Kita klik di Panta. Lalu kita klik pilih. Di sini juga double klik bisa ya. Kita misalkan melakukan penjualan 2 piece. Enter. Lalu kita lanjut penjualan di satu struk ini ya. Coca-Cola sisi, yaitu kita double klik aja nih. Cep, dia masuk. Lalu kita enter. Ini satu piece jadi 45.000 totalnya. Lanjut kita pilih bayar. Nah, kalau untuk melakukan pembayaran tunai, kita masukkan nominal tunainya. Tapi kalau untuk melakukan transaksi kartu debit, yaitu kita masukkan di kolom kartu debit 45.000. Oke, kita pilih banknya. Contohnya kita pilih bank BCA deh. Ya, langsung kita klik simpan plus cetak. Ya. Untuk melakukan transaksi baru, kita tinggal enter atau klik di transaksi baru, lalu kita lakukan. Contohnya kita lanjut transaksi beras ya. Beras 50 kg, kita pilih 2 deh. 2 piece berarti 130. Iya, lanjut kita bayar aja. Bayar, klik, cep, lanjut masukkan pembayarannya di kartu debit 130.000. Lalu kita pilih banknya. Contohnya kita pilih bank Mandiri, tadi udah BCA, sekarang Mandiri. Oke, kita klik simpan, enter. Begitu seterusnya ya. Sangat mudah sekali, bukan? Ini kita tutup dulu ya. Tutup dulu. Nah, di sini ada daftar kasir transaksi yang telah kita lakukan